Dari total 218 unit halte transmusi yang ada di Kota Palembang, 40% diantaranya mengalami kerusakan. Sehingga tahun ini halte transmusi yang rusak tersebut sebanyak 26 unit akan diperbaiki bulan Mei mendatang menggunakan APBD Kota Palembang dan bantuan gubernur. Rusaknya sejumlah halte transmusi yang ada di Kota Palembang menjadi keluhan pengguna transmusi karena membuat tidak nyaman konsumen saat menunggu di halte. Menanggapi hal tersebut, Kepala UPTD Angkutan Massal di Subkota Palembang Hermansyah mengatakan, ada 40% halte transmusi mengalami kerusakan dari total 218 halte. Sehingga proses perbaikan akan dilakukan dengan menggunakan dana APBD Palembang sebanyak 6 halte dan bantuan gubernur di 20 halte. Selain menggunakan dana APBD dan dari bantuan gubernur, CSR dari pihak lain nantinya juga akan ada di tahun 2024. Baik Pak, terkait halte transmusi kita ini kan ada beberapa rusak tuh. Itu untuk jumlahnya sendiri yang rusak sekarang berapa Pak? Sekitar 40% rusak dari jumlah 40%. Nah, untuk jumlah total seluruh halte kita sendiri ada berapa Pak? 218. Nah, untuk perbaikannya itu kan apakah nanti ada perbaikan Pak terkait halte yang rusak ini? Rencana perbaikan ada untuk biaya APBD 6 unit halte untuk tahun 2024. Bantuan Bangub 2024 20 halte yang akan diperbaiki. Hermansyah menambahkan rencananya perbaikan 26 unit halte tersebut akan dimulai pada bulan Mei nanti. Selain itu, Poppy, salah satu mahasiswi di Kota Palembang, sangat menyayangkan banyaknya halte yang rusak karena mengganggu kenyamanan pada saat menunggu. Kemudian banyak yang menggunakan transmusi sebagai kendaraan sehari-hari, terutama mahasiswa dan anak sekolah. Tanggapan saya sangat menyayangkan hal ini ya, karena kan ini kan banyak penggunanya juga untuk anak sekolah, sebagainya juga transmusi gitu. Kayaknya tuh diperbaikin gitu, kalau hujan kan bocor, jadi susah gitu kayaknya. Jadi harapan Mbak untuk ke depannya tuh biar segera diperbaikin Mbak ya? Iya, diperbaikin. Tahu? Iya. Diharapkan ada perhatian pemerintah untuk segera memperbaiki halte yang rusak tersebut agar para pengguna merasa lebih